Pemirsa Jambi TV, saat ini kami sedang berada dalam perjalanan menuju lokasi penambangan emas tanpa izin, di mana di lokasi ini 11 korban yang merupakan pekerja penambang peti ini terjebak di dalam penambangan emas lubang jarum. Dan saat ini kami sedang menuju perjalanan menggunakan jalur sungai, menggunakan kapal ketek yang kurang lebih akan memakan waktu tempuh perjalanan selama 1,5 jam. Nah, dapat Anda saksikan di bagian kiri dan kanan bagian sungai, ratusan tambang emas tanpa izin, terlihat kosong tak berpenghuni. Tambang emas tanpa izin ini yang berjenis lubang jarum ini ditinggalkan oleh pemilik dan pekerjanya. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah hampir tiba di lokasi penambang emas peti. Dan saat ini kita lihat tim evakuasi masih sedang melakukan proses pengeringan air dengan pompa-pompa air. Ya, pemirsa Jambi TV, di sini adalah lokasi lubang jarum yang merupakan tempat di mana 11 para pekerja yang tertimbun akibat penambangan emas tanpa izin. Ya, pemirsa, dapat dilihat di sini di mana keadaan lubang yang merupakan lubang jarum di mana tempat 11 pekerja yang tertimbun dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Lubang ini sendiri memiliki ukuran yang sangat kecil dan gelap sehingga anggota-anggota yang harus mengevakuasi itu berjumlah yang terbatas. Dan itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi petugas untuk melakukan evakuasi 11 korban pekerja yang tertimbun. Ya, pemirsa, di sini dapat kita saksikan pompa air sedang mengeringkan, menyedot air dari lubang jarum. Dan pemirsa, saat ini air industri ini sendiri sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bau ini merupakan satu tanda bahwa 11 korban tersebut memang sedang berada di dalam terjebak di dalam lubang jarum tersebut. Dan saat ini, pemirsa, kurang lebih hampir 20 mesin dikerahkan dan 300 tim gabungan yang melakukan kegiatan evakuasi sedang berupaya keras. Dan saat ini satu alat berat sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi untuk membantu kegiatan evakuasi. Dari Kabupaten Merangin, Suci Mahayanti, Ludih Dayat, Jambi TV. Jangan.